Ke Korea National Sport University khusus melihat pusat latihan anggar di universitas ini. Mereka mempersiapkan atlet-atlet yang sangat baik dan saya bersama Ketua Umum IKASI Bapak Agus Suparmanto merencanakan untuk bekerja sama dengan Korea National Sport University untuk pembinaan atlet-atlet muda Indonesia, atlet anggar masa depan Indonesia. Karena apa? Anggar adalah cabang olahraga Olimpiade. Kita harus bisa mempersiapkan atlet-atlet kita sedini mungkin agar prestasi anggar di event-event internasional, baik itu mulai tahapan SEA Games, Asian Games, dan satu saat nanti Olimpiade, direncanakan sejak awal, dibidang sejak awal, dan melakukan talent scouting yang benar. Sehingga dengan dukungan dari para pelatih Korea, yang mana atlet-atlet mereka sudah menjuarai anggar di Olimpiade, saya berharap Ketua Umum IKASI dapat mempersiapkan atlet-atletnya dengan baik dan mengantar atlet-atlet itu bertahap prestasinya semakin meningkat. Baik mulai dari Pekan Olahraga Nasional, SEA Games, dan selanjutnya ke atas. Saya optimis dengan perencanaan yang baik, jangka panjang, rekrutmen atlet yang tepat, kita bisa. Dan saya berikan ini kepada Ketua Umum PBI KASI sebagai tantangan untuk menunjukkan kepada Indonesia bahwa atlet-atlet anggar Indonesia juga akan memberikan kontribusi, medali, membuat Indonesia bangga karena capaian prestasinya. Terima kasih, saya selaku Ketua Umum PBI KASI membawa Pak Antoni untuk melihat kerjasama dengan Korea National Sport University, bagaimana kita bisa memajukan atlet anggar kita. Dan ini dilakukan sudah rutin, terakhir dengan bulan Desember lalu, kita join training dengan Korea National Sport University. Dan semoga ini menjadi tantangan dan menjadi titik awal baru untuk kemajuan masa depan anggar yang kita banggakan. Okay. 인도네시아 선수들이 오면 최대한 저희들이 선수 훈련할 수 있도록 도움을 줄 수 있도록 노력하겠습니다. We can support the Indonesia fencing team. If the Indonesia fencing team visit here, we will support the training and other facility. Thank you.